Warga negara Amerika Serikat yang menjadi bupati terpilih Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur menjadi polemik. KPU dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur menyerahkan putusan akhir ke Kementerian Dalam Negeri. Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur menyerahkan putusan akhir ke Menteri Dalam Negeri terkait kewarganegaraan bupati terpilih Kabupaten Saburaijua. Ketua KPU Provinsi NTT mengatakan pihaknya telah selesai melaksanakan tahapan pilkada dan telah mengirimkan hasil pemilihan dan sedang menunggu jadwal pelantikan. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak yang meneruskan proses itu. Karena tahapan kami itu sampai ke pengusulan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui DPR. Itu sudah Pak ya? Itu sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari. Okay. Saya minta teman-teman bisa konfirmasi ke DPR atau juga Kemendagri juga Kemendagri yang akan melaksanakan itu. Jadi batasan kami hanya menjelaskan prosedur, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon yang sudah dilakukan. Orien Patriot Riwu Kore selama ini hidup di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia bersama keluarga sejak kontestasi pilkada serentak mulai bergulir. Kewarganegaraannya pun telah diklarifikasi oleh pihak penyelenggara pemilu ke Dukcapil Kota Kupang dan menyatakan bahwa Orien berkewarganegaraan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.